Kembali lagi di channel Sedes Kreto. Halo semua, semoga kita selalu diberi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat buah sirsak bagi kesehatan. Seperti ini bentuk buahnya, berwarna hijau dan berduri. Berikut manfaat-manfaat buah sirsak. Meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C dan antioksidan yang terdapat di dalam buah sirsak berperan sebagai antioksidan yang membantu menangkal radikal bebas di dalam tubuh serta mengurangi risiko atau terkena penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Meredakan peradangan. Buah sirsak diketahui memiliki efek anti radang. Efek ini dipercaya baik untuk meringankan peradangan dan penyakit yang muncul akibat peradangan seperti asam urat, hipertensi, dan arteritis. Melancarkan pencernaan. Tingginya kandungan serat dan air di dalam buah sirsak baik untuk menjaga saluran cerna agar tetap aktif, sehingga baik untuk mengatasi dan mencegah sembelit. Melawan infeksi, buah sirsak dapat membunuh bakteri, virus, serta parasit. Kandungan nutrisinya dapat memperkuat daya tahan tubuh. Buah sirsak dipercaya baik untuk membantu pemulihan tubuh setelah terkena infeksi. Memperkuat tulang. Buah sirsak terdapat mineral kalsium dan fosfor yang mampu mencegah tulang keropos atau osteoporosis. Menyembuhkan gangguan pada kulit. Sirsak memiliki kualitas penyembuhan yang efektif. Karena itu cocok digunakan untuk mengobati berbagai masalah kulit. Melawan tanda-tanda penuaan. Buah sirsak mengandung asam askorbat dan vitamin C yang tinggi. Kedua kandungan itu berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh yang dapat membantu mengurangi tanda-tanda penuaan seperti keriput, garis-garis halus, dan pigmentasi pada kulit. Mencegah rambut rontok. Sirsak dengan kandungan vitamin C yang tinggi di dalamnya dapat membantu mencegah dan mengatasi rambut rontok, serta dapat mengurangi ketombe. Itulah manfaat-manfaat dari buah sirsak. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih sudah menonton channel Deskretor.